Skin care. Ada yang penting ke makeup? Tidak. Tidak ya. Makeup biasanya hanya untuk menutupi ya. Nah, makeup hanya menutupi masalah sesaat ya. Tapi kalau skin care itu akan membuat kulit kita jauh lebih sehat ya. Jadi kalau ditanya skin care atau makeup, ya kita akan pilih adalah skin care. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan kulit kita ya? Sebelum saya masuk ke sesi penjelasan apa manfaat dari totok wajah gua sha ya, perubahan cuaca, kerusakan kulit, tingkat hormon, ternyata hormonal juga mempengaruhi loh, kulit kita menjadi mudah jerawat, kadang bisa timbul flek, itu biasanya karena masalah hormonal ya. Obat-obatan ya, dan kurangnya nutrisi ya, atau gaya hidup kita, misalnya mohon maaf kita sering tidur malam, merokok ya, itu juga mempengaruhi kesehatan kulit kita. Nah, saya akan lanjut. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan sebuah treatment totok wajah gua sha ya, luar biasa keren banget ya, dan ini resmi dirilis oleh Sinergi Mobile Spa ya. Nah, kira-kira manfaatnya apa ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Jadi gua sha ini adalah sebuah metode totok wajah gua sha dengan menggunakan tanduk kerbau ya. Oke, nah apa itu gua sha ya? Jadi gua sha itu ku sha, mengerok sampai merah ya. Jadi nanti pada saat kita dikerok itu akan kemerahan, tetapi merah itu akan hilang dalam hitungan menit ya. Tadi pagi saya baru ke setiap di building ya, itu benar-benar kelihatan ya. Kemarin lalu saya juga ke daerah Cililitan ya, jadi yang satu itu masih kelihatan chinnya ya, lemaknya, yang satu sudah hilang. Nah, jadi si gua sha ini disebutnya facelift alami ya. Oke, nah saya akan langsung, apa kira-kira manfaat dari totok wajah gua sha ya? Mencerahkan kulit wajah, melancarkan peredaran darah ya, jadi otomatis kita jauh lebih segar ya, karena peredaran darah kita lancar ya. Terus membuat wajah jauh lebih tirus, jadi dalam hitungan menit, 15 menit saja itu wajah langsung kelihatan tirus ya, karena lemaknya itu sudah mulai terbuang ya secara alami ya. Menyamarkan kulit kita, menjadikan pori-pori wajah tampak lebih muda dan mengurangi kantong mata ya. Kita akan lanjut. Nah, ini hasil gua sha ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini after dan before ya. Yang ini lebih naik ya, lebih kelihatan. Nah, gua sha itu dikombinasikan oleh produk-produk Sinergi. Jadi secara resmi gua sha ini dikeluarkan oleh Sinergi Mobile Spa. Nah, produk apa saja yang digunakan ya? Yang pertama kita ada chlorophyll ya, nanti sebagai masker ya, dicampur dengan spirulina. Kita tahu ya, spirulina dari gagang hijau biko air tawar. Nah, kelebihan dari spirulina kita sangat alami, jadi sangat bagus contohnya untuk menghilangkan yang namanya flek hitam ya. Terus ada lagi masker colostrum ya, glowing. Jadi pada saat kita menggunakan masker colostrum, wajah kita lebih kelihatan lebih glowing, dan khusus yang sudah pakai perawatan kimia itu bisa dihilangkan ketergantungannya dengan menggunakan masker colostrum. Nah, terus yang selanjutnya adalah hadiah yang saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ini adalah kita menggunakan tulum ya. Kelebihan dari tulum adalah kita memperbaiki sampai lapisan hipodermis. Oke. Nah, ini peeling radiance ya. Manfaat dari peeling radiance ini adalah merangsang regenerasi sel ya, menghilangkan kotoran, menghilangkan komedo ya, membuat kulit wajah lebih halus. Jadi kalau misalnya kita kan bermasalah kadang suka dengan komedo ya. Nah, dengan menggunakan totok wajah gua sha dan peeling radiance itu, pada saat kita menggunakan komedo itu tanpa rasa sakit ya. Jadi perbandingannya 1:10 lah. Kalau kita ngomong itu sakitnya luar biasa, tapi dengan gua sha itu hanya tinggal kita gunakan gua sha itu langsung keluar komedonya ya. Oke, saya akan lanjut. Nanti ada cara pemakaiannya ya. Nah, yang selanjutnya adalah masker spirulina ya. Ini memberikan manfaatnya apa? Memberikan nutrisi pada kulit wajah yang menghaluskan dan mencerahkan kulit wajah. Wajah otomatis akan menjadi kenyal ya, kita pakai ya. Mengangkat komedo juga secara alami dan menghilangkan jerawat dan flek hitam ya, atau bekas jerawat yang membandel. Ini masker spirulina nanti kita akan demokan ya. Nah, ini masker colostrum ya. Jadi kalau kita biasanya perawatan kimia itu biasanya suka ketergantungan ya, berhenti pakai lagi. Ketergantungan itu salah satu masker yang kita pakai adalah masker yang namanya masker colostrum. Kalau saya bacakan manfaatnya banyak ya. Yang pertama adalah dia bisa mendetoks wajah, terus membuat wajah lebih glowing ya. Untuk yang berjerawat itu
itu bagusnya adalah pakai masker kolosum, biar itu jauh lebih cepat kering ya. Kita akan lanjut ya. Nah, ini nanti ada cara pemakaian untuk masker kolosum ya. Nah, ini produk terbaru kita Bapak Ibu, yaitu Tulum Sidel. Sudah fungsinya ada 5 langsung ya, sebagai toner, night cream, bright, day cream, dan eye cream. Jadi satu botol itu fungsinya sudah jadi 5 fungsi ya. Jadi sudah termasuk krim mata ya, krim malam. Nah, saya sedikit mau cerita tentang perawatan kulit. Banyak mungkin perawatan-perawatan kulit di luar sana. Jadi sebenarnya ada 4 generasi ya, generasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, generasi 1 itu masih sifatnya adalah kosmetik. Jadi kalau kita pakai bedak, pakai lipstick, nah itu masih generasi 1 ya. Nah, generasi kedua itu adalah produk-produk yang masih membedakan jenis kulit. Jadi kenapa gua sha itu cocok dengan menggunakan produk sinergi? Karena produk sinergi itu sudah generasi keempat. Jadi kalau misalnya contoh pakai minyak itu nggak bisa gua sha, karena dia akan tidak menyerap di bawah lapisan kulit. Nah, saya sedikit cerita untuk generasi ketiga, itu namanya generasi anti aging. Jadi yang benar-benar memang bekerjanya itu sampai lapisan dermis ya. Nah, kalau banyak di luar sana skincare-skincare yang mengatakan anti-aging, sebenarnya mereka belum anti-aging. Karena apa? Masih ada kandungan yang namanya propylenglikol dan L'Oreal sulfat. Jadi Bapak Ibu bisa baca kandungan produk. Kalau masih ada tulisan L'Oreal sulfat dan propylenglikol, itu masih ada kandungan kimianya. Ya, nah, hebatnya produk kita, Tulum ini sudah sampai generasi keempat, yaitu perbaikan tingkat DNA atau memperbaiki sampai lapisan hipodermis. Ya, kita lihat manfaatnya mengurangi kerutan, menyamarkan pigmen, ya, halus menjadi kulit lebih halus, lebih lembab, ya, kekencangan kulit jadi lebih kencang, kenyal kulit menjadi lebih kenyal, ya. Nah, ini manfaatnya. Nah, ini contohnya. Nah, si Tulum ini Bapak Ibu menggunakan metode yang namanya intrinsikio. Jadi dia memperbaiki langsung sampai lapisan hipodermis ya. Jadi tugasnya adalah memurnikan, menjaga, dan melindungi. Jadi kalau kulit ini menjadi kering, nah ini kulitnya akan pelan-pelan kenyal dan kembali seperti baru lagi ya. Jadi memperbaiki sel. Nah, bagaimana cara kerja Tulum? Nah, kerja Tulum ini memperbaiki sampai lapisan hipodermis. Jadi kalau ada lapisan kulit ya Bapak Ibu ya, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, produk-produk sinergi itu bekerjanya sampai lapisan hipodermis ya. Jadi keren banget ya. Nah, biasanya kalau krim-krim kimia yang masih ada propylenglikol dan L'Oreal sulfat, dia hanya sampai sebatas yaitu yang namanya lapisan epidermis ya. Nah, ini nanti cara penggunaannya langsung kita praktekkan ya. Oke. Nah, ini contoh dari penggunaan dari Tulum itu sendiri ya. Kita lihat perbedaannya before dan after ya. Wajah menjadi cerah, kantong mata berkurang ya. Itu luar biasa dari produk Tulum ya. Ini juga sama ya, ya testimoninya. Nah, saya akan percepat ya. Jadi sebenarnya manfaat dari totok wajah gua sha itu apa sih? Ya, ini ada Pak Iran, bener Pak Iran ada di sini ya. Cantiknya luar biasa. Apa sebenarnya manfaat dari totok wajah gua sha? Yang pertama, gua sha ini pertama membantu menghilangkan yang namanya hitam ya, kantong mata, bokpen bekas jerawat. Contoh nih, Bapak Ibu tahu ya saya bermasalah dengan apa? Jerawat. Bokpen. Di sini. Bokpen saya itu sudah mulai tersamar pelan-pelan ya. Nah, karena apa? Si Tulum itu dia bekerjanya sampai lapisan hipodermis ya. Terus masalah apa lagi? Kantong mata, mata panda. Nah, itu dibantu dengan totok buat wajah gua sha dari Sinergi Mobile Spa. Nanti kita bisa lihat nih ya jerawat ya. Jadi dengan menggunakan totok wajah gua sha dan Tulum, itu jerawat juga pelan-pelan akan menjadi hilang ya. Kita akan lanjut, ini juga ada before after ya. Lumayan ya Pak, kayaknya kenal ya, kalau salah ya. Iya. Dan ini jerawatnya parah banget dan ini sudah mulai hilang ya. Oke, ini salah satu tim saya di Bandung ya. Ini juga sama, masalahnya adalah mata panda. Mata panda itu ternyata lebih sulit ya, tetapi dengan Tulum dan totok wajah gua sha itu mata panda sudah mulai persamaan ya. Nah, ini wajah saya nih Bapak Ibu. Jadi saya ada 4 fase, untungnya gak 10 fase ya, kayak buku-buku ya. Jadi masuk banyak jerawat ya, sampai menumpuk semua kulit ya, jerawatnya hilang, sisa bokongnya ya. Untung hati saya yang gak hilang ya. Oke, ini sedih banget soalnya di sini ya. Enggak, ini rame-rame ya, rame. Ini sedihnya karena terhipnotis ya. Oke, selamat datang Bu Dewi ya, di Sinergi. Nah, ini contoh ya,
maaf ya. Nah, ini juga sama hasilnya. Nah, ini membuat saya paling geli ya. Yang ini. Ya, orang kalau pakai jilbab itu kan suka timbul jerawat biasanya. Dan ini di klinik cukup parah. Dan ini lihat, dahsyat ya. Hanya dengan 21 hari menggunakan kulum. Ya, tepuk tangan dong buat kulum ya. Nanti saya percepat ya. Nanti kita langsung demo totok wajah gua sya ya. Nanti ada rangkaian yang kita pakai ya. Jadi mulai dari chlorophyll, spirulina, radias, kolostrum dan tulum ya. Nanti ada urutan treatmentnya. Jadi mulai nanti kita pilih ya. Jadi yang paling hebat adalah kita ada namanya peeling radians. Siapa yang pernah dipeeling wajahnya? Bapak pernah dipeeling? Saya. Perih enggak kalau dipeeling? Perih banget ya. Saya pernah di daerah radio dalam yang saking pingin jerawat saya hilang. Saya dipilih, sudah free, saya bayar mahal pula, hampir di atas 1 juta. Kalau masa 1 juta lebih lah. Ya, tapi hebatnya dari pilih radians, ini dia alami ya. Dan pada saat langsung dipakai, jadi contoh nih ya. Jadi kan kita akan demokan Pak Said ya. Nanti wajahnya dalam seketika itu bisa cerah langsung. Dengan hanya baru pertama pakai yang namanya masker, pilih radians ya. Nah, setelah dipilih, kita menggunakan topot wajah gua sya. Yaitu coba dengan menggunakan peragel. Kemudian dari peragel kita ini nggak ada yang namanya propion glycol atau lauryl sulfat. Ya, jadi memang benar-benar alami. Taunya dari mana? Pada saat kita pakai, ya itu dia tidak berminyak. Jadi kalau misalnya bapak ibu yang muslim yang sholat, ya biasanya kalau harus pakai pelembab lotion, biasanya kalau kita wudhu masih berminyak ya, dan ini enggak, karena dia langsung menyerapnya sampai lapisan dermis. Nah, setelah kita totok wajah gua sya, kita akan menggunakan rangkaian masker, nanti tinggal dipilih ya. Kalau kita bermasalah dengan flek hitam, kita pilih yaitu namanya masker spirulina. Tetapi kalau bermasalah dengan jerawat, kita pilih adalah kolostrum ya. Nanti kita tinggal tergantung jenis kulitnya Pak Said apa nih ya, berminyak atau kering atau normal atau wajah badak. Oke, nah kita akan langsung demokan ya. Nah, boleh dibantu